Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arisin Taktikal. Pada kesempatan ini saya akan mengganti HU bawaan ini, bawaan mobil Terios all new ya, yang all new Terios. Jadi ini untuk HU-nya itu seperti ini. Ini saya akan melepas untuk cover frame-nya ini. Ini ya, ini cover frame ini saya akan lepas ini. Untuk melepas ini kalau versi saya itu cukup mudah. Ini ada yang dipakai yang di sini, Pak, di sini atau yang di sini, atau bisa memakai yang di dalam box penyimpanan di sini, kita dorong dari belakang juga bisa. Tapi kalau saya itu cukup mudah dengan cara tangan kita taruh di sini, pokoknya seperti ini ya. Nanti untuk seperti ini kita sentak ya, jadi kita sentak ke depan ya, jadi nanti bisa melepas sendiri. Ini saya harus seperti ini nih. Ini kita harus cari celah-celahnya ya. Nah seperti ini ya. Jika udah ada yang bunyi krek-krek, berarti itu udah terlepas. Oke, nah ini udah terlepas ya. Nah, ini udah terlepas. Ini kita dari bawah. Nah, seperti ini. Tah. Langsung terlepas gini. Mantap ya. Ini cara melepasnya seperti ini. Jadi kita sentak ya dari bagian yang pinggir ya. Jadi jangan semuanya, kalau semuanya nanti untuk kekuatan ininya, locknya ini nanti tidak kuat, jadi harus sebelah ya, sebelah kita sentak dari sini. Dari sini kita tarik sentak gini ya, cet-cet, tet-tet gini. Jadi yang pengunjingnya di sebelah sini akan terlepas dan selanjutnya diikuti yang lainnya. Dan selanjutnya tadi yang di bawah yang kedua, terus ke sini gitu. Oke ya, ini cara melepasnya seperti ini. Dan soket kita ambil di sini, kita akan melepas soket yang ini. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik yang ini tuh. Ini ada ini ya, ada penguncinya di sini ya. Nih, tah, lepas sendiri. Oke ya, lepas ya ini ya. Ini untuk frame-nya yang bawaan seperti ini. Nanti saya akan mengganti untuk head unit ini menjadi head unit Android yang 10 in. Kalau ini ukurannya 7 in kalau salah ini, 7 in. Yang bawaannya ini. Oke ya, jangan lupa subscribe ya. Nanti supaya tahu kalau saya udah upload yang head unit Android-nya ya. Supaya tahu, Anda harus subscribe dulu. Nanti kalau udah subscribe, ketika saya mengupload video baru yang pemasangan head unit Android, nanti akan ada notifikasinya. Oke, terima kasih.